وعليكم سلام وعليكم سلام. عارف لو مر معلم دول وين دبنا كمين بعدنا الله انت سرج ولا ساعت ولا ساعت ولا ساعت ولا ساعت ولا تعمل تقل سيكي الله لما لما عانا كنت عدا كرجع الله سوال انت جلن سسار انت punya kerja terjamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ana dengar ente sudah kahwin. Ana sudah kahwin. Ama merda satu bini, lebahnya cantik, lebahnya kecil, lebahnya mulia lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Well, ente sudah kahwin. Ana tambah ente punya gaji 20 dinar satu bulan. Alhamdulillah ya Umar, alhamdulillah. Well, ambil ente punya gaji semua bawa balik. Terima kasih ya Umar. Syukriya. Alhamdulillah. Mutasyakir awi. Terima kasih. Domo arigato. Thank you. Mastura. Mastura. Mana Mastura? Mana Mastura? Umi, Mastura mana Umi sudah lari kah? Dia di depan tu dekat tanah lapang. Kau tak nampak? Oh, itu dia kah? Ya. Ya kah? Ana ada bawa satu barang lah, Umi. Ana bawa satu barang lah, Umi. Mastura. Mastura. مستورة أعرف اللي عندي فيك أنت كيف هذا؟ إني هذا حبي يلا وأنت أنت مستورة أعرف اللي عندي فيك أنت جنجل جنجل إيه تأفلا داري بعد تبوان تانه ني لبي بايك كتا بيشوشو تانام أعرف يعني أنت مو تانام إيه كتا بلو تانام كاشان كلادي كليدي لابو ترون ماتم ماتم لagi kalau ada berbuah nanti kita boleh jual barulah kita dapat hasilnya. Masya Allah, ente banyak pandai lah, Mastura. Ente banyak pandai lah. Mastura, duduk anak punya bapak lah. Anak pun bapa suka makan itu belasan lah. Anak pun suka makan belasan lah. Ente boleh tanam itu belasan punya pokok kah? Merepek aja. Belasan tu tak boleh tanam. Belasan tu daripada udang, diorang tumbuk. Oh, udang kah? Anak baru tahu lah, Mastura. Tapi tak ada apa lah, Mastura. Anak ada bawa frozen kasi ente lah. Banyak cantik punya lah. Banyak, valuable lah. Hei! Cincin. Ah, cincin lah. Buat apa buat susah-susah sawah? Tak ada apa-apa, Mastura. Ana sayang sama ente lah. Inilah tanda. Ente sayang sama Ana kah? Sayang. Ente sayang sama Ana lah. Ana sayang lah. Ana sayang lah. Masya Dinda, ini bawa untuk Dinda ni. Wang, emas, insan, belian. Mana kan dah dapat ni? Semua kan dah beli. Sebab peniaga kita sudah untung. Cantik ya. Dinda, besok kita tukar tempat ni. Kita kasih cantik-cantik macam Maliga ya, Dinda. Ya? Yalah, Kanda. Kalau gini, Dinda sayang pada Kanda. Itulah hari itu Kanda sudah bilang sama Dinda. Pinjal Dinda banyak barang, Dinda tak mau kasih. Tengok berapa banyak kita sudah untung sekarang. Yalah, Kanda. Dinda, tengoklah Dinda. Tak mau tengok. Tengoklah Dinda. Tak mau. Habis satu benda Dinda kada jualkan. Sekarang satu apa pun tak ada. Inilah yang kada gantikan. Tengoklah sayang. Hei, Wan. Intan, beli ya? Wah, dari mana kada dapat? Sekarang perniagaan kada sudah untung. Kita kaya Dinda. Kalau kita kaya kanda, macam mana dengan rumah kita ni? Rumah kita ni akan kita hiaskan perhiasan yang cantik-cantik seperti syurga. Polisia. Oh, polisia. Apa pasal ni serupa orang gila? Di mana mau report? Mau report. Anak punya kedai sudah kena rempak. Awak boleh report sama sarjana. Di mana sarjana? Di sana. Oh, sarjana. Sarjana. Buah kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente siapa? Ana datang sini mau report. Mau report apa? Mau report ana punya kedai sudah kena samun. Oh, ente mau report ente punya kedai sudah kena samun. Ente punya nama apa? Ana punya nama Amran Al-Intan wal Belian, tulislah. Amran Al-Intan? Ya. Ente punya kedai di mana?
di pasar malam nomor 16. Pasar malam nomor 16. Ente tahu, ente pihak kedai sudah kena rompak, ente ada pikir berapa orang datang? Anak mana tahu? Ente ingat-ingat berapa orang baru datang? Boleh jadi 100 orang. 100 orang, Masya Allah, begitu banyak. Ya. Siang atau malam kecurian ente pihak kedai? Malam. Malam? Ya. Jadi itu malam ente ada di mana? Ada anak punya rumah. Apa pasal itu malam ente ada di rumah, selalu malam ente ada barang? Ada di kedai. Pasal itu malam, anak punya anak sakit. Itu malam juga ente punya anak sakit? Betul. Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam? La haula wala quwata illa billah. Tuan Sarjana, apa Tuan Sarjana mau terimanya repot apa tidak? Kalau tidak, anak cekai nanti. Anak lagi sama ini batu, pecah ente punya muka. Allah minta maaf, Tuan Sarjana, minta maaf. Minta maaf. Sekarang ini ketemu polisi. Cakap dari mula. Anak ada sebuah kedai. Ha? Kedai anak menjual intan berlian. Intan berlian? Satu malam, pencuri sudah rompak anaknya kedai, habis barang-barang semua. Sudah rompak juga kedai, ya? Ya. Lagi? Barang-barang semua sudah diambil pergi. Mari. Ini 3 surat. Ya, Tuan. Jangan hilang. Ya, Tuan. Pergi pos office. Ya, Tuan. Pakai stamp. Ya, Tuan. Fulus, Tuan? Pakai sendiri punya. Ya, Tuan. Bodoh. Kanda, surat apa tu? Surat jemputan. Surat jemputan? Ha. Eh, baru 3 hari kita buat kenduri arwah, bukan? Itu kenduri arwah. Ini jemputan kenduri hari jadi aku. Oh, hari jadi. Ha. Siapa-siapa yang Kanda panggil? Eh, siapa-siapa lagi? Anak menantu kita lah. Muharram, Syafar, Sawal, Zulkaidah, Zulhizah, including Saudi Arabia dan sahabat Karim. Kanda, selama kita dah jadi kaya, tak pernah Dinda nampak Kanda keluar. Kenapa? Buat apa nak keluar, Dinda? Meniaga Kanda ada orang jaga. Eh, tak boleh, Kanda. Kanda mesti keluar juga. Nanti perniagaan kita kena tipu. Bagaimana? Siapa nak tipu, Dinda? Kanda orang jujur. Posto. Terima kasih. Thank you. Surat dari siapa tu, Adinda? Surat dari ayahnya, Kanda. Apa dia mau? Ulang tahun hari lahirnya hampir tiba. Dia minta kita ke sana membawa hadiah. Ah, kita akan berikan hadiah yang istimewa kepada dia. Sejak kita kaya ini, kalian nampak takut aja. Dan kalau orang datang pula, kalian sembunyi. Kenapa, Kanda? Kanda sembunyi? Bukan takut. Manalah tahu kalau ada penyamun datang nak menyamun harta kita. Kalau Kanda sembunyi, senanglah Kanda tangkap dia. Masya Allah, sudah jatuh. Posto, posto. Kenapa dia sembunyi? Oh, dia bergurau. Masya Allah, bergurau sampai jatuh katil. Kasar yang bergurau. Terima kasih. Thank you. Celaka punya pos tu, terperanjat Kanda dia buatnya. Surat dari mana tu, Dinda? Surat dari ayah anda, Kanda. Apa dia nak, Dinda? Hari lahirnya telah tiba. Dia menjemput kita datang ke sana, membawakan hadiah. Hadiah? Ya, ya. Kita akan berikan hadiah yang cantik dan indah. Inta punya nama Syawal Ibn Zulkaidah. Andi siapa lah? Anak postol lah. Pistol? Bukan pistol lah, postol. Postol angkat surat ni orang. Oh, first of all, angkat surat nantilah, nantilah. InsyaAllah, anda datang lah, anda datang. Syawal Ibn Zulkaidah. Apa dia ada tulis yang dia tolong baca? Apa yang dia tak tahu baca ke? Bukan tak tahu baca lah, anda belum kenal huruf. Siapa itu masyur al-buaya? Itu adik beradik biawal lah. Anda punya bapa punya bini lah. Apa? Anda punya bapa punya bini? Anda punya bini punya bapa. Oh, bapa mentua? Haa.
Inte punya bapak mentua punya hari jadi sudah tiba. Masya Allah. Dia mau inte sama inte punya istri datang sana bawa hadiah. Hadiah. Sudah mau mati pun mau hadiah ga? Terima kasih lah. Hadiah. Masya Allah. Sawal. Ya Umar Ma'alim. Ini dua-dua saudagar datang mau beli kambing. Apalah ente mau beli anak punya kambing? Berapa orang ada banyak kambing, ente pergi beli sana, apa guna beli anak punya kambing? Semua anak sudah borong. Masya Allah. Ya Umar, kalau itu macam, apa macam anak punya position? Ente mesti kena berhenti kerja. Berhenti? Hai, mengapalah nasibku dirundung malam. Sudahlah miskin, kerjaku dibuang. Kalau sudah malam, intan dipegang jadi kaca. Kalau bala datang, apa yang hendak aku kata? Andainya malang sudah menimpa, siapapun tak sangka. Dirundung duka, dibuang kerja, nasibku cilaka. Siang dan malam ku menderita, hatiku kecewa. Oh, hatiku kecewa. Kalau sudah malam, intan dipegang jadi kaca. Kalau bala datang, apa yang hendak aku kata? Hati dirundung malang selalu, ku sedih dan pilu. Tiada harta, tak berpusaka, hidupku merana. Siang dan malam ku menderita, hatiku kecewa. Oh, hatiku kecewa. Kalau sudah malam, intan dipegang jadi kaca. Kalau bala datang,